57 tim ambil bagian pada kejuaraan futsal antar pelajar dan umum di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Turnamen ini diharapkan memunculkan pemain futsal di kabupaten ini. Kejuaraan ini juga sebagai sarana silaturahmi, jurnalis, dan warga. Tujuannya pertama, satu untuk menjalin silaturahmi, dan kedua untuk membangun bibit-bibit dan mencari pemuda-pemuda futsal yang akan mampu bertanding untuk mewakili Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai pembuka pertandingan, dilakukan laga antara tim wartawan Ogan Ilir kontra Polres setempat yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Amrizal Nursatria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mekar kayu berhadapan dengan jalan satu.